kali ini kancilnya beda. Kan biasanya kancilnya mencuri ketimun. Ini kancilnya sukanya sedekah ketimun. Tepuk tangan dong. Wah, ceritanya kali ini beda. Ada yang mau dengar ceritanya enggak? Oke, aku mulai. Tapi lomba duduk yang paling rapi. Punya cerita, kisah yang menarik. Ayo dengarkanlah, ambil hikmahnya. Kisah ini, kisahnya si kancil siapa? Bangun pagi, dia langsung mandi. Tak lupa kancil gosok gigi, pakai kaos kaki. Salah ya? Harusnya pakai apa? Oh iya, pakai sabun mandi. Odol. Oh iya, pakai mata sapi. Salah. Oh, pakai sikat gigi. Pagi hari, kancil bangun pagi. Bangun pagi dia udah mandi. Tapi belum mandi nih. Badannya aja masih bau opor. Dia bangun pagi, semangat banget. Sudah baca doa, sudah baca buku, buku pelajaran. Teman-teman di sini ada yang suka belajar enggak? Suka. Bener. Suka. Suka sains enggak teman-teman? Suka teknologi enggak? Oh, sama si kancil ini sukanya baca buku, makanya dia pengetahuannya luas. Kalau kita banyak baca buku, kita jadi banyak tahu. Kalau kita sedikit baca buku, kita apa teman-teman? Sedikit tahu. Kancil bangun pagi. Orang baru bangun diketawain. Aku bukan orang ya, aku hewan ya. Aku kalau bangun pagi itu senang banget. Udara di hutan ini sejuk. Terus gak ada sampah. Aku tapi mau mandi dulu karena perutku lapar. Siapa di sini yang lapar? Lapar semua. Panitia ini lapar gimana? Oke, tapi nanti aja ya makannya ya. Temenin kita aku dulu ya. Ya udah, aku mau mandi dulu. Setelah ini aku mau mencari makan. Siapa yang mau ikut aku cari makan? Mau ikut semua? Iya, mau ikut semua. Ya udah, aku mandi dulu. Masuk kamar mandi ya. Aku masuk kamar mandi dulu ya. Aku baca doa. Iya, sudah baca doa nih aku. Aku sekarang mau mandi. Mandi pakai sabun cuci. Salah. Oh, pakai sabun. Sabun mandi. Oh, kira sabun cuci. Aku mandi dulu. Udah wangi, gak bau ompo lagi. Sekarang sampoan dulu. Biasanya aku pakai sampo kuda. Sampo orang, aku kan bukan orang. Ya udah, sampoan aja deh. Sekarang gosok gigi lagi. Tadi aku gosok gigi katanya nggak boleh pakai kaos kaki. Nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Ya udah aku sikat gigi beneran. Ya kena hidung. Ya udah deh. Kalau gitu aku mau berangkat dulu ya. Teman-teman mau ikut aku nggak? Mau cari makan. Nanti pasti juga banyak teman-temanku.
ada temanku namanya kupu-kupu. Siapa di sini yang suka sama kupu-kupu? Ada juga macan. Siapa yang suka sama macan? Siapa yang mau dimakan macan? Mau dimakan macan? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Berangkat sambil nyanyi, di sini senang, di sana senang. Jangan di sini ngompol, di sana ngompol. La 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 semuanya. La 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 lebih semangat. La 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 la. Aku berangkat mencari makan karena perutku udah lapar 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 banget. Sampai bunyi-bunyi aku mau cari makan. La 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 la. Ah, ya udah deh. Lalu sampailah si kancil di depan kebunnya Pak Tani. Kebunnya siapa? Di dalam kebun itu sudah ada. Kalau biasanya di kebun itu ada apa aja ya? Buah-buahan. Buah-buahan. Kalau buah tuh adanya apa aja? Apel. Terus jeruk. Bapak duduk yang paling rapi. Terus apa lagi? Buah naga. Oh ada. Buah naga, buah kuda. Ada. Buah naga. Terus di situ juga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ada apa aja? Ya terus apa lagi? Di situ juga ada namanya timun. Apa namanya? Lihat. Itu lihat. Ada timun ya? Enggak ada. Kan ceritanya. Wah. Aku mau ambil Tapi kan enggak boleh ya. Kita harus jujur. Benar enggak? Aku aja temenan sama para pasukan anti korupsi. Makanya aku harus jujur ya. Benar enggak? Kalau kita jadi anak yang jujur, kita mundur. Kalau kita udah mundur, kita juga bisa masuk ke dalam apa? Surga. Ya udah, makanya aku harus jujur deh. Aku kan enggak boleh mencuri seperti itu. Teman-teman enggak ada yang mau mencuri kan ya? Enggak boleh. Ya udah deh. Aku mau berangkat lagi. Tapi ketika dia ingin berangkat lagi mencari makan, tiba-tiba keluar bapak-bapak. Kira-kira siapa bapak-bapaknya? Oh, Pak Tani. Halo kancil. Halo. Oh, halo kancil kecil. Halo bapak gede. Kamu lagi apa di sini? Aku lagi lihat-lihat doang. Aku nggak mencuri kok, karena mencuri itu nggak boleh. Oh iya, aku sudah tahu. Kemarin kan kamu bilang katanya mencuri itu tidak boleh. Benar nggak teman-teman? Ya sudah, Pak Tani, aku ingin berangkat dulu ya mencari makan. Aku mau mencari makan di seberang sungai sana. Oh ya sudah, hati-hati ya. Kalau waktunya panen, kamu akan aku undang. Siapa yang mau aku undang? Tapi jauh loh, ini di dalam hutan loh. Mau? Tetap mau? Mau? Oh enggak. Ya sudah, aku mau berangkat lagi. Berangkat sambil nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi ya. Tapi teman-teman nyanyinya yang semangat. Jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang nangis.
jangan ada yang ngupil. Oke, aku mau nyanyi lagi. Nyanyi lagu di sini senang di sana senang. Apal semua? Apal semua? Oke. La 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 la. Semuanya di sini senang, di sana senang. Kurang semangat. La 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 semuanya la 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 la. Sampailah si kancil di sebuah pohon, tapi tiba-tiba dari pohon itu ada yang manggil kancil. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Hewannya ini terbungkus. Ada yang tahu nggak kira-kira itu apa? Hah? Kuman? Kepompong? Iya. Kumbang? Ternyata nama hewannya ini kepompong. Kepompong itu setelah jadi kepompong jadi apa ya? Jadi apa? Tiba-tiba kepompongnya manggil kancil. Ah, kayak ada yang manggil-manggil aku ya. Ada yang tahu nggak suaranya dari mana? Hah? Dari atas, dari bawah, bawah. Aku lihat ya, gak ada. Hah? Oh, samping. Gak ada. Dari atas. Ya? Oh, ini namanya kepompong. Kepom apa ya? Kepom bensin. Apa? Oh, kepom, kira kepom bensin. Oh, bukan. Apa? Kamu lagi apa di situ? Aku jadi kepompong. Oh, gak apa-apa. Sabar aja ya. Karena kan ada lagunya. Kupu-kupu sudah bertelur, telurnya pecah menjadi ulat, sang ulat menjadi kepompong, kepompongnya pecah jadi kupu-kupu. Makanya kamu harus sabar. Kalau kita sabar, kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik. Benar gak teman-teman? Eh, tiba-tiba kepompongnya berubah jadi kupu-kupu. Wih, keren gak kepompongnya? Kepompongnya berubah jadi kupu-kupu. Wah, aku sudah berubah jadi kupu-kupu. Teman-teman, lihat. Lihat, kepompongnya udah berubah jadi kupu-kupu ya. Namanya itu proses apa ya? Dari kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Namanya proses apa ya itu ya? Oh, namanya proses metamorfosis. Wih, temanku pintar semua, tepuk tangan dong. Ya udah deh, kalau gitu aku mau berangkat lagi untuk mencari apa? Mencari makan. Kalau mau mencari makan, aku jalan nyanyi lagi yuk. Mau enggak? Nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi. Oke, kita nyanyi. La 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 la. Semuanya. Kurang semangat. Lebih keras. La 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 la
senang di sana, senang di mana-mana. Hatiku senang lebih keras di sini, senang di sana, senang di mana-mana. Hatiku senang la 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 Tiba-tiba ketika dia mau menyeberangi sungai, ada hewan namanya buaya. Namanya apa teman-teman? Namanya buaya. Hewan itu memanggil si kancil. Kancil? Ada yang panggil-panggil aku lagi ya? Ada yang panggil aku lagi? Siapa namanya? Siapa namanya? Aku di sini. Di mana? Di sini. Belakang. Di bawah. Benar. Takut. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Takut. Orang lagi nangis malah diketawain. Jangan ketawa. Jangan takut. Aku hanya ingin menyeberangi sungai ini. Tapi aku harus naik ke atas badannya buaya ya teman-teman ya. Tapi kamu ingin aku makan? Jangan makan aku ya, jangan makan aku. Ada. Malah mau dimakan. Aku tahu teman-teman. Bagaimana jika aku beri pertanyaan tentang sains dan teknologi? Kalau misalnya kamu nggak bisa jawab, aku boleh lewat sungai ini. Gimana teman-teman? Gak apa-apa ya, pertanyaannya ada 3. Kalau kamu gak bisa jawab 1, berarti aku boleh lewat sungai ini. Oke, pertanyaan pertama. Coba, teman-teman ada yang tahu juga gak? Siapa tokoh Indonesia yang bisa bikin teknologi pesawat? Bisa terbang tinggi, pesawatnya bagus, sampai memecahkan teori namanya, sampai diberi julukan Mr. Pet. Siapa teman-teman? Aku sepertinya tahu. Itu kan presiden ketiga kita. Benar gak teman-teman? Wah, buayanya pinter ya. Tapi aku nanti mau dimakan kalau benar semua. Pertanyaan apa lagi ya? Aku tahu kenapa setiap benda yang jatuh, buah-buahan jatuh, itu jatuhnya ke bawah. Itu karena ada gaya apa? Gaya apa teman-teman? Jangan kasih tahu buayanya pelan-pelan, apa? Bisik-bisik aja, 1, 2, 3. Masih kedengeran, pelan lagi. Kamu tahu nggak buaya? Itu mah gampang. Itu karena ada gaya bebas. Ya. Gaya bebas. Itu mah gaya mau berenang ya. Masa orang jatuh gaya bebas? Bukan. Itu karena ada gaya gravitasi. Sekarang satu lagi pertanyaannya. Aku punya pertanyaan. Tapi di jalan aku bertemu dengan seekor kepompong. Kan ada lagunya tuh, kupu-kupu sudah bertelur, telurnya pecah menjadi ulat, sang ulat menjadi kepompong, kepompongnya pecah jadi kupu-kupu. Ada yang tahu nggak itu proses apa? Proses apa?
pelan-pelan kasih taunya apa? Kamu tahu nggak buaya itu namanya proses apa? Kasih tahu untuk aku dong teman-teman. Kasih tahu. Kasih tahu. Tolong. Kasih tahu. Kasih tahu. Ya, masa kamu nggak tahu? Teman-temanku aja tahu. Pasti teman-teman suka membaca buku ya. Benar. Siapa di sini yang mau bisa bikin pesawat? Wah, bintang semua. Itu namanya proses apa teman-teman? Metamorfosis. Jadi karena kamu sudah salah dua, kamu nggak boleh memakan aku. Kita damai saja. Aku mau lewat sungai ini ya. Ya sudah, kalau begitu aku mau belajar saja deh sama kamu. Iya, aku juga punya lagu. Lagu aku ini judulnya tentang mari membaca. Siapa di sini yang suka membaca buku? Siapa yang suka baca buku? Siapa yang suka baca buku? Wah, kalau kita banyak baca buku, kita banyak tahu. Sedikit kita baca buku, kita sedikit tahu. Ada yang mau dengar lagunya enggak? Ada yang mau dengar lagunya? Oke, aku mulai lagunya. Apakah kamu ingin pintar? Tepuk tangan. Tahu semua isi dunia, membacalah jawabannya. Semua ada di buku. Buku itu jendela ilmu, membuat kita banyak tahu. Jangan sampai abaikan buku. Dari buku timbalah ilmu. Afalkan. Buka-bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Baca-bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Buka-bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Baca-bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Tepuk tangan dong. Wah, ternyata kalau kita banyak baca buku, kita banyak tahu. Sedikit baca buku, kita sedikit tahu. Makanya kita harus selalu membaca buku agar pengetahuan kita tentang sains, teknologi itu terus berkembang. Benar kan teman-teman? Wah, untung saja si kecil rajin membaca buku. Makanya kecil juga jadi diakan sama si buaya. Itulah cerita tentang kancil. Kancil hewan yang hebat, rajin membaca. Itulah cerita yang aku bawakan. Siapa yang mau hadiah? Mau hadiah? Lomba duduk yang paling rapi. Aku punya pertanyaan sebentar ya. Aku ambil hadiahnya dulu.